Assalamualaikum teman-teman. Selamat siang. Di video kali ini saya sedang berada di daerah Cikarang, tepatnya Jalan Cikarang Cibarusah. Saya melewati sini terkadang membutuhkan waktu panjang, bahkan sampai telat ketika masuk bekerja. Tapi kabar gembira untuk warga Bekasi, khususnya daerah Cikarang Cibarusah, bahwa pelebaran jalan sudah dimulai dan saat ini sedang ada pengerjaan untuk tahap pembebasan lahan sudah selesai dan saat ini sudah dalam tahap pengecoran jalan sebagian. Jalan Cikarang Cibarusah nantinya akan dilebarkan, yaitu sebelah kiri 7 meter dan sebelah kanan 7 meter menurut Pemkab Bekasi. Kalau teman-teman lihat, di sebelah kiri itu sedang dalam pengerjaan, yaitu sedang dalam penghalusan untuk tanah yang nantinya akan di beton atau dicor sepanjang jalan ini. Tampak tiang listrik juga berada di samping kiri, itu pun nanti akan dipindahkan. Dan ada beberapa rumah-rumah yang digusur dan beberapa rumah sudah diganti rugi atau pembebasan lahan. Kalau teman-teman lihat di depan itu ada seseorang sedang memperbaiki atau sedang memindahkan kabel listrik. Nah, nantinya jalan ini sebagai jalan provinsi. Nampak sebuah beko sedang mengerjakan jalan ini. Kalau teman-teman lihat, sebelah kiri sudah berjalan dan nantinya setelah sebelah kiri selesai, kemungkinan akan dikerjakan sebelah kanan juga. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, yang dimana situasi lalu lintas saat ini tersendat karena sedang ada perbaikan jalan. Kalau teman-teman lihat di bawah itu jalannya seperti ini ya teman-teman, jadi berlubang. Tapi bersabarlah untuk warga Cikarang Cibarusah, toh nantinya akan lancar dan akan enak jalannya dipakai setelah ada pelebaran jalan ini. Jalan ini dilewati ribuan kendaraan dari pagi hingga malam, karena ini akses menuju ke kawasan dan juga akses menuju ke perumahan-perumahan yang di daerah Cikarang dan Cibarusah. Kalau teman-teman lihat secara jelas di bawah itu jalannya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat sini agar lebih hati-hati karena jalan bergelombang. Tetapi tak lama lagi jalan ini akan menjadi kenangan bagi warga Cikarang Cibarusah dan nanti bisa menikmati karena jalan sudah diperlebar dan sudah halus nantinya. Thank you.
Thank you.